Baik sahabat Aki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aki-Aki Ompong TV bukan mau membuat konten lucu-lucuan ya, tapi saya mau membuat video cara monetisasi YouTube agar YouTube bisa menghasilkan pendapatan. Mungkin banyak yang belum tahu proses perjalanan seorang YouTuber bisa mencapai kesuksesan dari nol. Baik, sahabat Aki, seperti yang kita ketahui, YouTube mempunyai persyaratan agar YouTube yang kita punyai mendapatkan pendapatan bulanan ya. Syaratnya menurut saya cukup sulit dan menguras energi. Ini bagi saya ya, karena channel saya baru 3 bulan ini. Persyaratan dari YouTube adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, mungkin persyaratan ini dibuat agar YouTube dapat memilih channel-channel berkualitas dan menghibur ya. Karena kalau persyaratan gampang, akan banyak sekali YouTuber-YouTuber yang membuat konten. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa setelah tercapai persyaratan yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, channel saya juga ditinjau lagi oleh YouTube apakah channel yang saya buat layak atau tidak dan mengikuti pedoman komunitas atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama, saya tampilkan gambar dan video ketika channel Aki-Aki Ompong mulai muncul timbul tombol daftar sekarang ya. Ya. Ini muncul tombol daftar sekarang karena saya udah channel Aki-Aki Ompong TV udah memenuhi persyaratan. Dan kita terlebih dahulu mendapatkan email seperti ini. Nah, sebelum muncul tombol daftar sekarang, saya mendapatkan email dari YouTube yang isinya bahwa channel saya telah memenuhi persyaratan, yaitu sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi channel saya belum dimonetisasi, jadi YouTube memberikan informasinya. Nah, setelah itu kita klik tombol daftar sekarang, masuk ke YouTube Studio. Setelah kita buka studio YouTube, lalu kita klik tombol daftar sekarang. Nanti kita akan dialihkan ke kolom syarat ya. Nah, tampilan akan seperti ini. Berhubung saya sudah klik semua persyaratan dan sudah selesai, maka akan muncul tulisan dalam proses. Berarti proses pengajuan monetisasi saya sedang ditinjau oleh YouTube, dan itu membutuhkan waktu dari 1 hari sampai 1 bulan. Gitu ya.
Jadi ya selain berusaha, betul juga kita harus berdoa agar channel saya itu cepat termonetisasi. Nanti setelah peninjauan, kita akan dikirimkan email. Nah, ini udah ada kolom pendapatan ya. Udah muncul kolom pendapatan. Yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba menjadi ada itu kolom pendapatan. Semoga saja ini pertanda ya, bahwa channel saya sudah bisa atau akan disetujui oleh pihak YouTube sebagai YouTube partner. Yes. Oke, jadi begitu guys. Cara daftar monetisasi YouTube. Jadi nggak segampang atau tidak semudah yang kita bayangkan ya. Perlu perjuangan, perlu proses dan berdoa agar persyaratan YouTube yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dapat terpenuhi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.